ya. Tunjukin lah. Silaturahim nih. Gathering gitu. Gathering perusahaan. Malah saya kasih hadiah buat itu sama dia tuh, reward gitu, saling bertukar hadiah. Nah, dia ini sudah mengakui, menggelapkan, tapi tidak meminta maaf, nggak mau ketemu, malah ngirim lawyer gitu. Udah gitu terus dia bilang kalau ketemu negosiat untuk kapan dibalikinnya, besok ntar, tapi bohong terus gitu. Nah, orang ini namanya Dini ini. Saya udah cari dia kemana-mana, ternyata dia alamatnya palsu, KTP-nya itu bohong gitu loh. Sudah kita ketemu sama RT/RW-nya di sana, menyatakan bahwa ini orang sering dicari juga sama pihak lain gitu. Ternyata dia memang pakai alamat palsu. Jadi dari awal sudah punya itikad buruk gitu dengan bekerja sama-sama kami pakai alamat palsu. Tentu kenapa udah gitu, kenapa kita percaya? Karena ada orang dalam di direktur saya itu yang menggaransi bahwa ini orang baik, orang jujur, menjamin ya, dan menjamin. Nah, makanya salah satunya juga saya sebut dia, saya laporkan, dan kawan-kawan, bisa jadi kawan-kawannya adalah orang internal di perusahaan saya juga. Tentu itu nanti pengembangan.